Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya di Azwar Tutorial. So, di video kali ini teman-teman, saya akan membagikan tema MIUI 11 ataupun 11 yang menurut saya sangat keren dan menarik, sehingga saya ingin mereviewnya. Misalnya ini tema bisa tembus ke beberapa aplikasi. Misalnya di aplikasi WhatsApp, ini sangat keren dan sangat tembus. Kemudian di YouTube juga tembus. Ya, sangat keren. Kemudian di aplikasi lainnya seperti galeri juga tembus. Kemudian di telepon juga tembus. Ya, sangat keren. Selanjutnya kita buka kontak juga tembus. Di aplikasi pesan juga tembus teman-teman. Kita buka dulu di aplikasi manager file, apakah tembus? Ya, tembus juga, sangat keren. Selanjutnya di pengaturan, apakah tembus? Ya, sangat tembus teman-teman. Dan ini buat teman-teman, kalau teman-teman mengaktifkan ini trackballnya, sangat mirip untuk seperti iPhone. Trackballnya ini sangat keren teman-teman ya. Baik teman-teman, caranya sangat mudah. Kita masuk ke tema. Kemudian teman-teman di sini silahkan cari yang namanya nama aplikasinya teman-teman, ialah iOS Black Style namanya teman-teman ya. iOS Black Style. Ya, ini teman-teman dia ya. Yang ini PixiOS Black Style. Ini gratis, silahkan teman-teman install dan terapkan. Teman-teman jangan lupa, ketika nanti sudah diterapkan, ada beberapa langkah lagi untuk pengaturannya. Misalnya di telepon ini ada serasa masih kurang dan harus diperbaiki. Ketika kita menulis nomor baru, ini tidak nampak. Tidak nampak di sini nomor berapa yang telah kita tulis. Namun cara mengatasinya teman-teman sangat mudah. Itu kita masuk ke tema, kemudian kita masuk ke ini dia akun kita di tema ini. Kemudian di sini ada kustomisasi tema. Ya, tadi yang tidak nampak itu kan di menu kontak ataupun di papan panggilan, maka kita ganti di sini. Mana di sini yang tema yang menurut kita sangat lumayan keren. Saya pilih aja yang ini ya, yang iOS 13 Pro. Dan terapkan di aplikasi panggilannya, apakah sudah berubah? Sebentar teman-teman, lagi proses loading. Ya, kita coba di panggilannya, apakah dia berubah? Kita ketikkan di sini. Ya, sudah nampak teman-teman. Tadi tidak nampak di sini nomor berapa yang kita sudah ketik. Ini kita perlukan ketika kita mencatat nomor handphone yang baru di handphone kita teman-teman ya. Selainnya menurut saya cukup keren. Bagi teman-teman para pencari tema MIUI, ini sangat cocok dan sangat keren menurut saya. Silahkan mencoba, semoga berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.